Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taqiyuddin Zarkazi, salah seorang guru madrasah swasta di Kabupaten Lombok Timur. Tujuan saya mengikuti trainer Microsoft Certificate Educator adalah berawal dari visi misi Indonesia tahun 2045, yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi pusat unggulan dalam pengembangan manusia dan penguasaan pengetahuan dan teknologi. Tentunya kita sebagai pendidik memiliki peranan yang penting dalam mensukseskan visi Indonesia tersebut. Lebih-lebih kita sebagai pendidik yang bersentuhan langsung, yang memiliki posisi garda terdepan dalam pengembangan manusia, terutama siswa-siswa kita. Ada pepatah mengatakan bahwa pendidikan yang berkualitas bersumber dari guru yang berkualitas. Nah, tentunya supaya kita berkualitas atau pendidik bisa berkualitas, maka hendaknya kita memiliki kompetensi-kompetensi yang berkualitas. Dengan mengikuti trainer Microsoft Certificate Educator ini, kita berharap memiliki kompetensi literasi teknologi pendidikan global, sehingga akan memberikan pengalaman belajar bagi siswa yang bisa diterima oleh siswa tersebut. Dengan menjadi Microsoft Certificate Educator, maka seorang pendidik akan menjadi bagian dari komunitas pendidik secara global. Dengan menjadi pendidik secara global, maka kita memiliki integrasi-integrasi dengan pendidik secara global. Dan yang paling penting di sini adalah pendidik memiliki keleluasaan dalam menavigasi pembelajaran mereka, sehingga pendidik bisa mendesain pembelajaran sesuai dengan kemauan atau keinginan atau kebutuhan siswa tersebut. Dan hal ini sejalan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Untuk itu, maka pelatihan ini kami sebagai pendidik sangat mengharapkan pelatihan-pelatihan seperti ini, sehingga kompetensi-kompetensi kami akan terus berkembang secara global, sehingga peserta didik atau siswa binaan kami akan bersaing secara global. Demikian tujuan saya mengikuti trainer Microsoft Certificate Educator. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua.